makan malam kita ya seperti ini ya, nasi, tempe, ayam dan sayur. Ada apa aja nih? Nah, alhamdulillah nikmat walaupun cuma kayak gini ya. Banyak binatang. Selamat makan. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Jam 2.05 sudah kita berangkat ya. Nih, menuju ke puncak Gunung Raung dari Camp 7. Semoga lancar. Cuacanya cerah, sehat, kuat, dan dokumentasinya dahsyat. Amin. Oke, let's go. Yoi. Langsung berhasil tanjakan. Full nanjak, guys. Bismillah, kuat-kuat. Treknya kayak manjat gunung. Kita harus pegangan-pegangan, akar-akar, terus nanjak. Ini bukan asap rokok, guys. Ini asap napas saya. 8, 1 jam ya. Jam 3 ini. Ramai. Tadi ternyata sama cetek ya guys. Jadi ternyata di camp 8 ini sempit yang gak bisa untuk tenda kayak gini. Jadi camp hanya di camp 7 dan 9 teman-teman. 2876 MDPL, masih 500 lagi. Semangat. Camp 8 menuju camp 9. Jalurnya main curam. Ini tanjakan. Ini ada datar. Udah sampai situ udah mau 2 jam tapi ini bentar lagi nyampe camp 9 ya. Aduh. Tenaga udah berkurang tapi semangatnya tidak sama sekali apalagi tekadnya. Tuh. Camp 9 depan. Oke, alhamdulillah ya setelah 2 jam kita nyampe camp 9 dari camp 7. Ini tinggian 3.100-an ya. Dan ini orang-orang mulai pada pakai peralatan, jadi saya harus nunggu yang lain untuk pakai peralatan karena peralatan di bawah. Gunung Raung ternyata gokil ya sama tetek ya. Cus banget tapi. Dari camp 9 menuju puncak bendera. Jam 5 lebih ya. Jadi ini udah pada pakai pengaman, pada pakai helm. Masuk saya juga nih. Pakai. Gak terlalu curam seperti sebelumnya ini. Nanjaknya. Oke, bentar lagi kita sampai puncak bendera ya, di atas sana. Wow, masih gelap banget ya. Iya ya, puncak bendera sepertinya udah mau sampai sebelah sana. Wow, alhamdulillah puncak
Bendera Ibu. Ikut. Luar biasa. Luar biasa, Masya Allah. Pasukan Bogor itu keren banget. Cepet banget jalannya. Ya ini nyampe puncak bendera teman-teman. 0,5. Luar biasa. Cepetnya, Masya Allah. Gokil ya. Dan nanti kita akan ngelewatin itu. Wow. Ngeri banget tuh. Gokil. Oh itu tuh udah ada di sana. Serem loh. Alhamdulillah. Mantap, mantap. Ambil di situ aja. Iya. Keras banget. Tuh lihat ke bawah, serem. Ini gantung gini. Iya. Gak ada yang lucu tapi ketawa. Karena linu. Iya, linu. Ya memang ini jalannya serem banget ya dan sangat berbahaya. Kita harus benar-benar fokus, pilih pijakan yang aman dan sambil pegangan karena sebelah kanannya jurang. Kaki yang itu bisa, yang kiri bisa. Wow, ekstrim. Bismillahirrahmanirrahim. Hati-hati ya, memang mendaki Gunung Raung sangat berbahaya, jadi kita wajib pakai guide ya. Bukan hanya guide, tapi kita juga ada sewa alat. Itulah mengapa biayanya itu memang lebih tinggi dibandingkan gunung lain. Yaitu hal itu wajar ya, karena ya dua hal tadi, kita harus sewa alat dan ada guide. Ya. Jadi ada 4 puncak di Gunung Raung, yaitu ada Puncak Bendera, Puncak 17, Puncak Tusuk Gigi, dan Puncak Sejati. Oke. Pakai tali gini ya. Luar biasa, seru banget. Ya kita harus bergantian untuk naiknya pakai pengaman tali seperti ini. Jadi untuk naik dan untuk turun itu lewat sini ya. Jadi hanya satu jalur. Jadi kalau rame kayak sekarang itu harus antri baik naik maupun turun. Jatuh fatal akibatnya. Jadi makanya dia ada safety-nya. Inilah mengapa disebut jalur ekstrim, paling ekstrim di Pulau Jawa guys. Mas Fajar, benar gak omongan saya? Raung via kali baru. Tapi ngilang kan? Oke, okay, kiraan saya. Kayaknya dipasang dulu guys. Oke, okay, simple. Bismillahirrahmanirrahim. Taruh di timurnya batu mas, talinya ya.
di timur sebelah sini ya? Ya? Di kanan, di kanan. Di kanan, oke. Okay. Nah, lagi. Okay. Okay. Alhamdulillah. Terlihat sangat mudah oleh Mas Vicky. Oh, they are on action. Kanannya batu nggak? Ya, ini jadi kita bergantian naik pakai tali. Kalau nggak salah seingat saya itu yang pakai tali dan harus antri. Seperti ini ada dua. Alhamdulillah kabelit. Oke lah, keren banget. Serem. Lihatnya aja udah serem, guys. Wow. Ingat toreannya kayak gini. Ada tali iya yang atas itu. Ouch. Ini udah sedap, guys. Ini jalannya biar nggak sebelah kan ada jurang, jadi sebelah kirinya ada tali untuk pengaman. Oke, keren banget sih. Dan ini kita lihat ya manusia sekecil ini, guys. Tuh. Lihat ya, lihat kan tuh manusia lagi naik gunung. Wah, itu ngeri sih, batu-batu semua ya, curam banget, super curam. Wah, ini kayaknya puncak tusuk gigi nih. Nah, ini terlihat dari kejauhan itu jembatan Shirotol Mustaqimnya Gunung Raung yang sangat terkenal. Dari itu udah banyak orang lagi antri dari jembatan Shirotol Mustaqim itu udah deket ke puncak tusuk gigi ya, tuh di atas sana. Ya, kita udah menuju ke jembatan yang disebut Shirotol Mustaqim ya. Nah, itu dia jembatannya. Wow, super keren. Oke. Ya, sungguh luar biasa sekali bisa berada di jembatan Shirotol Mustaqimnya Gunung Raung yang sangat terkenal itu ya. Jadi di kanan kiri kita itu jurang, jalan kita itu sekitar 1 meter dan itu serem banget. Lihatnya serem, tapi sebenarnya ketika kita laluin aman-aman aja sih, justru lebih saya rasa ada titik-titik yang lebih berbahaya dibandingkan dengan jembatan Shirotol Mustaqim, baik di depan jembatan atau di sebelumnya. Jadi banyak yang lebih berbahaya ternyata dibandingkan ini, teman-teman. Memang Raung ini se-ekstrim itu ya. Cuma ini memang epic banget sih jembatan Shirotol Mustaqim. Wah, ini di jembatan Shirotol Mustaqim malah joget-joget, guys. Karena emang kita sehappy itu, happy banget bisa berada di tempat yang super epic. Dan gak semua orang bisa kesini, mungkin ini impian banyak orang bisa nanjak ke Gunung Raung. Alhamdulillah
kami diberi kesehatan dan kesempatan untuk mendaki Gunung Raung. Dan cuacanya alhamdulillah cerah ya teman-teman ya, luar biasa, bersyukur sekali. Stop dulu teman-teman, sebentar saya potong dulu ya. Jadi bagi teman-teman yang butuh jasa drone, bisa kontak saya, DM Instagram saya @andrea_ramadan. Bagi teman-teman yang butuh jasa drone aerial, saya siap. Bagi teman-teman yang butuh jasa drone FPV, ya seperti video tadi, saya juga siap teman-teman ya. Bisa terbang di, mungkin cocok untuk di tempat wisata, cocok untuk di perumahan, cocok untuk di alam yang indah-indah, cocok untuk di konser juga bisa teman-teman. Nah, jadi di sini saya drone-nya lumayan komplit alhamdulillah ya. Ada drone Sinewoop, ada drone 5 inci, ada drone 7 inci dan drone yang aerial pun ada teman-teman ya. Oke. Ya, bagi yang butuh jasa drone tinggal kontak saya aja di DM Instagram Andrea Ramadan. Thank you. Lanjut. Ke safety dulu ya. Belum turun. Drone sana. Ya, ini aja di bawah. Ya. Ah, ya aku narik ini atau narik ini? Ini sampai turun tegangan ini. Ini diulur, ini buat grip. Ah, itu. Oke. Okay. Nah. Terus. Ah, itu. Oke. Okay. Wah, hati-hati. Nah, ini bagian kedua yang menggunakan tali pengaman ya, yang karabiner itu kepake di sini. Jadi ada dua titik yang pakai pengaman. Tadi sebelum menanjak, yang sekarang ini turun teman-teman. Jadi raung ini memang kadang naik, kadang yang turun. Yang kaki, tangan kiri. Kiri. Ya kalau tadi turunnya pakai pengaman di karabiner, kalau ini kita hanya pegangan juga cukup teman-teman ya. Ya, jadi banyak tali-tali seperti itu untuk pegangan. Yang pakai pengaman yang di pinggang itu, yang karabiner itu hanya dua titik. Jadi tidak banyak ya ternyata ya. Yang ini cukup dengan pegangan tangan. Aduh. Ya turunnya securam ini, jadi sangat berbahaya sekali. Kita harus pilih pijakan yang tepat, pegangan yang tepat. Ini nggak bisa salah sih, karena emang banyak banget titik yang seperti ini teman-teman. Bahaya ya di Gunung Raung ini. Luar biasa. Kita muntah raung itu naik turun ternyata ya, nggak cuma naik doang, ini turun lagi, turun lagi, nanti depan naik lagi. Oke sih. Dari sini terlihat yang paling tinggi itu puncak 17 teman-teman. Seperti di awal tadi itu ada 4 puncak, salah satunya adalah puncak 17 yang paling lancip. Kita menuju perjalanan menanjak ke puncak Pucuk Gigi. Oke. Nanjaknya banget, curam dan full batu.
Kalau menurut saya ini bagian paling berat di pendakian Gunung Raung, yaitu menuju puncak Tusuk Gigi. Ini kemiringannya lebih dari 45 derajat. Batu-batu kayak gini. Ini berat banget teman-teman, kita dengak. Mata kita sampai dengak ke atas teman-teman karena saking curamnya. Wah, ini sadis sih menuju puncak Tusuk Gigi. Perjuangannya memang luar biasa ternyata ke Raung. Saya tidak expect seberat ini. Manjat gunung. Gokil. Tidak. Ngeri banget. Ini mana puncak Tusuk Gigi, Mas? Hah? Puncak Tusuk Gigi mana? Oh, ini. Nih. Puncak Tusuk Gigi, guys. Sampai. Kita lanjut aja lah ke Puncak Sejati. Ya, ini kemiringannya luar biasa, jadi kita sampai pegangan-pegangan batu begini ya, kayak manjat gunung, bukan nanjak gunung, manjat gunung. Ngeri-ngeri sedap. Nah, kita tangan kita harus pegangan-pegangan sambil nanjak karena memang ekstrim. Ya boleh oleng. Hah? Oh iya. Alhamdulillah, kalau Gunung Raung. Kopi bang. Ya, terima kasih. Wah. Luar biasa. Wah, itu kawahnya. Ya, ini suasana puncak Gunung Raung di Puncak Sejati ya, ramai banget. Dekat tempat wisata. Luar biasa. Halo. Luar biasa nih ramainya. Ya, siap mas. Wah, tadi skuter. Epic banget ini, luar biasa. Puncak Gunung Raung. Keras banget. Nah, itu kita bisa lihat ya. Pusat kawahnya, kita zoom. Wow. Aktif ya guys, dan dia sekelilingnya hitam. Jadi ini di Puncak Sejati itu, di Gunung Raung itu tertinggi di Gunung Raung itu di 3344 mdpl. Gunung Raung itu tertinggi keberapa ya di Pulau Jawa ya? 3 kalau nggak salah ya. Saya juga lupa sih. Ya, ketiga kalau nggak salah. Jadi yang pertama itu Gunung Semeru, yang kedua Slamet, dan yang ketiga kemungkinan besar adalah Raung atau Sumbing ya, saya lupa ya. Antara itulah. Luar biasa. Dan ini gantian foto di apa nih, plakatnya ya. Oh, rame banget guys. Rame banget dan ya, kebutan. Kan nanti mungkin saya akan ada video drone ya, TV dan area pakai Mavic 2.
size 2. Karena pakai mesin grupin jaman dari Marcel di Size Solo. Thank you Marcel. Jadi tadi kita itu summit attack dari sana teman-teman ya. Nah itu. Di sana. Ini puncak bendera, punya kusut gigi. Sirotol Mustaqim. Oh, ini puncak kusut gigi sebelah sana ya. Mantap banget. Ya, ini footage drone DJI Mavic 2 pinjaman dari Marcel. Terima kasih Marcel. Luar biasa Gunung Raung, super epic. 3344 mdpl dengan kawah terbesar nomor 2 di Indonesia setelah Gunung Tambora dan merupakan kawah terbesar di Pulau Jawa. Dengan pendakian resmi paling ekstrim di Pulau Jawa. Ya memang ekstrim tapi super indah. Kalian wajib kesini tapi memperhatikan cuaca dan dengan persiapan yang matang, baik persiapan fisik maupun mental, karena memang di sini sangat diuji fisik dan mental kita, terlebih ini di musim hujan ya. Beberapa kali saya kehujanan, tapi memang tidak menyurutkan tekad kami karena sudah bulat. Luar biasa Gunung Raung. Akan ada vlog Gunung Raung part 3, itu footage drone FPV saya terbang ke dasar kawah Gunung Raung. Pastinya super epic, dan mungkin ini video pertama kalinya ada video ke dasar kawah Gunung Raung yang ternyata luar biasa serem teman-teman. Warnanya hitam dan besar banget. Aktif banget ya, karena terlihat dari asapnya yang banyak. Jadi mungkin itu akan menjadi video pertama kalinya dasar kawah Gunung Raung, dan ya sampai ke pusat dari kawahnya yang banyak asapnya itu. Nantikan ya di vlog berikutnya di Raung part 3. Terima kasih teman-teman yang udah nonton dari awal sampai akhir. Doakan saya bisa eksplor Indonesia lebih luas lagi. Doakan saya ada drone yang lebih keren lagi, sehingga bisa nge-share ke teman-teman video-video epic di Indonesia ini yang memang sangat indah. Terima kasih.